Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan eksplorasi santai saya bersama Mr. Adam Official di sebuah tempat yang bernama Sri Gelam yang terletak di Mantin, Negeri Sembilan. Dan tempat ini merupakan bekas kediaman pelajar bagi sebuah kolej yang terletak di tempat yang sama. Namun tempat ini telah terbiar selepas kolej ini telah berhenti beroperasi. Dan sejak kolej ini tidak beroperasi, suasana di tempat ini telah terbiar. Dan saya pernah datang pada suatu ketika dahulu melihat kawasan ini. Memang ketika itu memang sangat berbeza dengan keadaan sekarang, di mana tempat ni dipenuhi dengan semak samun dan memang amat menyeramkanlah. Jadi secara peribadi saya telah menyimpan niat untuk datang ke tempat ni, namun akhirnya saya dan Adam berkesempatan untuk datang ke tempat ni. Dan pada awalnya saya hanya membawa Adam untuk sekadar melihat suasana di tempat ni. Dan akhirnya saya dan Adam telah berbincang dan kami melakukan sedikit tinjauan dan akhirnya melakukan eksplorasi santai di sekitar tempat ni. Sedikit sebanyak mengenai tempat ni. Pada satu ketika dahulu, tempat ini memang dipenuhi dengan ramai pelajar yang datang dari dalam negeri dan juga daripada pelajar-pelajar luar. Dan majoriti pelajar yang berada di sini adalah datang daripada Afrika dan daripada apa yang saya nampak dan juga dengar daripada penduduk sekitar, memang pelajar-pelajar asing ni yang berasal daripada Afrika banyak menimbulkan masalah di tempat ni, kerana sebahagian pelajar asing yang datang sebenarnya bukan untuk belajar, hanya mendapatkan visa pelajar dan melakukan pelbagai kegiatan di luar sana. Dan mereka juga menjadikan tempat ini sebagai pusat mereka. Dan di sini terjadi pelbagai masalah sosial, jenayah dan pelbagai lagi. Dan pada tahun 2008, saya juga pernah menyaksikan pergaduhan. Terjadinya satu rusuhan di tempat ini. Dan pada ketika itu, suasana di tempat ini memang sangat kecoh, sangat huru-hara, sehinggalah pasukan FRU datang untuk meleraikan pergaduhan tersebut. Dan ketika itu juga, saya melihat memang terdapat warga tempatan yang bergaduh dengan pelajar Afrika ni. Memang pada ketika itu suasana memang sangat-sangat mencemaskanlah. Dan saya masih ingat kejadian tu, di mana terjadi pergaduhan di bahagian padang dan melarat sehingga ke bahagian hadapan blok Sri Gelam ini. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan suasana di sebuah apartmen yang menempatkan para pelajar pada suatu ketika dahulu. Sana. Dan tempat ini memang sangat-sangat luas, terdapat 28 buah blok dan mempunyai 5 tingkat.
dan hampir ke setiap blok yang ada dalam keadaan yang tidak terurus seperti ini. Dan saya akan ceritakan sedikit sebanyak mengenai tempat ini. Oke guys, jom. Dan di kawasan ini terdapatnya kesan-kesan terbakar. Dan ini adalah pemandangan di bahagian luar kawasan ini. Memang sangat-sangat luas sampai ke hujung sana. Dan pernah dikatakan salah satu ruang apartmen yang ada di dalam ni telah menjadi tempat pemujaan ataupun ritual pelajar asing. Dan untuk tinjauan pada waktu siang, saya akan membawa anda semua pintas lalu. Melihat suasana di dalam kawasan ini. Jelas kelihatan kesan terbakar. Tidak pasti sama ada hanya disengajakan perbuatan hianat ataupun kemalangan. Dan yang pasti ada individu-individu yang melakukan pemujaan di tempat ini. Salam. Dan di setiap apartmen mempunyai 3 buah bilik. Dan ini merupakan pemandangan di bahagian belakang. Sebuah lebuh raya.
Dan mungkin juga kesan kebakaran tersebut berpunca dari perbuatan pemujaan di dalam bangunan ini. Dan kebanyakan kawasan yang berada di tingkat 4, di tingkat 5 ini memang terjejas teruk. Dengan keadaan bumbung yang bocor, dan saya akan melakukan tinjauan sekadar yang mampu kerana tempat ini terlalu luas. Oke, untuk bangunan ketiga ini saya hanya melakukan tinjauan sepintas lalu. Untuk menghabiskan keseluruhan blok di tempat ini memang agak mustahil karenanya terlalu luas. Dan kali ini seperti biasa saya masih lagi bersama dengan Mr. Adam Official, dan Adam berada di sekitar bahagian depan kawasan ini. Okay guys, kita teruskan ke bangunan yang seterusnya. Di dalam video ini juga saya dan Adam telah melakukan sedikit tinjauan pada waktu siang dan juga malam. Dan sebenarnya apa yang merisaukan di tempat ini adalah terdapatnya orang-orang yang singgah di tempat ini untuk melakukan sesuatu. Karena semasa kami sedang menerbangkan drone, saya telah didatangi oleh dua orang lelaki yang saya lihat memang keluar daripada blok di hadapan, dan mereka telah datang kepada saya dan bertanya apakah yang kami sedang lakukan. Dan sebelum mereka bertanya dengan lebih banyak, saya telah cuba mendapatkan maklumat dan mereka mengatakan tempat ni masih terbuka untuk disewa pada kadar yang sangat murah, dan mereka juga telah memberitahu kepada saya terdapat beberapa buah blok
yang masih ada penghuni. Terdapat penghuni yang tetap dan juga terdapat penghuni yang sekadar singgah di tempat ini. Dan mereka tinggal secara senyap di tempat ini. Dan ini merupakan salah satu perkara yang amat merisaukan. Kerana pada waktu malam memang saya dan Adam telah terdengar bunyi di sekitar apartmen ni, menandakan mereka ada di dalam blok-blok itu. Dan kami juga telah melakukan keputusan untuk sekadar masuk ke beberapa buah blok untuk sekadar melihat suasana di dalam ni. Dan terus terang saya katakan, suasana di tempat ni sebenarnya memang agak berbahaya kerana kita tidak tahu apakah tujuan mereka berada di sana dan apakah tindakan mereka sekiranya bertemu dengan kami pada ketika itu. Semasa melakukan tinjauan di sebuah blok, saya dan Adam telah terdengar bunyi yang datang daripada tingkat atas. Memang sangat jelas terdengar bunyi seakan-akan ada yang sedang menarik perabot ataupun sedang mengalihkan perabot. Dan mungkin ini juga adalah isyarat daripada mereka agar kami tidak naik ke atas. Dan terdapat satu perkara yang amat merunsingkan saya pada ketika itu. Terdapat satu pintu yang dibalut dengan kain. Dan semasa kami melalui pintu ini, memang kelihatan pintu ini tertutup dengan rapat. Dan semasa saya dan Adam turun ke bawah dan melalui pintu yang sama, apa yang kami lihat, pintu itu telah renggang sedikit dan amat mustahil ditiup angin. Dan mungkin juga terdapat seseorang yang tinggal di dalam bilik itu. Hampir semua rumah yang ada di sini
mempunyai reka bentuk yang sama. Guys, ini adalah guys, ini adalah tali bomba dan penyelamat yang kita lihat pada siang tadi. Dan ini merupakan kawasan yang terbakar, dan di situ terdapatnya tempat pemujaan. Dan ketika ini kami berada di Seri Gelang ataupun lebih dikenali sebagai Kolej Legenda. Dan Adam berada di dalam suasana di kawasan ini memang sangat menyeramkan. Dan tempat ini juga telah terbiar lama sejak Kolej Legenda tidak lagi beroperasi.
Assalamualaikum. Hampir keseluruhan rumah yang ada dipenuhi dengan sampah. Seakan-akan kesan
ataupun bekas seorang yang tidur. Oke guys, saya tidak bercanda untuk berada lama di sini karena akan ada tugas lain yang akan dilaksanakan. Sepanjang melakukan eksplorasi di tempat ini juga, apa yang saya rasakan memang terdapat tempat-tempat yang agak menyeramkan, karena saya difahamkan pada satu ketika dulu tempat ini juga merupakan kediaman warga Afrika, dan mereka telah melakukan ritual-ritual tertentu di tempat ini. Dan terdapat satu cerita yang saya baca melalui pengalaman bekas pelajar di sini, di mana mereka telah didatangi oleh pelajar lelaki yang berasal daripada Afrika, sedangkan pintu dan tingkap mereka telah dikunci dengan rapat. Dan bagaimanakah lelaki ini boleh masuk ke kediaman mereka, dan ini menunjukkan mereka juga mahir dalam ilmu hitam sehingga boleh melakukan perkara-perkara seperti itu. Dan kami juga telah terjumpa satu tempat di mana terdapatnya kesan kebakaran dan kelihatan bekas pemujaan yang dilakukan di tempat itu. Mungkin juga sehingga kini masih ada orang-orang tertentu yang datang ke tempat ini untuk melakukan upacara tersebut. Tidak banyak yang boleh kami kongsikan di tempat ini kerana sebenarnya keadaan pada malam itu memang agak sedikit kelam kabut kerana memikirkan keselamatan kami pada waktu itu, dan pergerakan kami secara senyap karena risau akan menarik perhatian orang di luar sana ataupun orang yang berada di dalam bangunan ini
untuk datang ke arah kami. Dan tidak banyak yang dapat saya rekamkan, hanyalah sekadar melihat dan merasai suasana malam di tempat ini. Perkara lagi, apa yang membuatkan saya berminat untuk datang ke tempat ini apabila saya telah terbaca satu buku, The Story of Mary, The Story of Maria sebenarnya, yang mengisahkan seorang pensyara baru yang tinggal di bangunan ni, di apartmen ni. Dan di dalam buku ni juga mengisahkan bagaimana terdapatnya gangguan-gangguan mistik di tempat ni, dan apa yang diceritakan di dalam buku ini juga seakan-akan boleh kami rasai semasa berada di sana selepas melihat satu kesan kebakaran di dalam sebuah apartmen dan terdapatnya bekas pemujaan. Dan bagi saya, buku ini memang sangat menarik. Anda juga boleh mencari buku ini. Memang seronok untuk dibaca, apatah lagi berada di tempat yang dikisahkan di dalam buku ini. Okey, nampaknya sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Satu eksplorasi santai saya bersama dengan Mr. Adam. Seperti mana yang anda semua telah lihat pada video Mr. Adam, suasana di tempat ni memang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Selain daripada isu gejala sosial sehinggalah ke perkara yang menyeramkan memang berlaku di apartmen Sri Gelam. Dan apa yang menarik, apabila saya telah terbaca sebuah novel, The Story of Maria, yang juga mengisahkan kejadian-kejadian seram dan menakutkan di apartmen ini, mungkin juga kisah ini diadaptasi dari kisah sebenar yang pernah berlaku di Kolej Legenda dan juga di apartmen Sri Gelam. Satu bahan bacaan yang amat menarik dan sangat menyeramkan. Dan apa yang boleh saya katakan, buku ini memang sangat-sangat baik, memang seronok untuk dibaca, terutamanya apabila bahan bacaan tersebut mengisahkan tempat di mana saya dan Adam melakukan eksplorasi santai kami. Okay guys, itu saja buat kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa like, share dan subscribe channel dan video ni. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.